waktu Ronaldo tu duduk je dekat meja press conference tu, and then masa dia duduk tu dia nampak dua botol Coca-Cola dekat atas table dia. Dia tolak tepi, tu dia cakap water, I drink water, not Coca-Cola. Dia cakap dalam dia punya slang lah, accent dia lah. And perbuatan Ronaldo tu telah pun mendapat perhatian semua media dan juga rakyat-rakyat di dunia ni yang minat terhadap dia. Sebab Ronaldo ni kita tahu dia merupakan satu ikon yang besar, dan tindakan dia itu telah mengakibatkan Coca-Cola rugi sebanyak $4 billion. Bukan RM4 tapi $4 billion. Nampak tak dia punya impak bila Cristiano Ronaldo buat satu benda yang saya rasa tak adalah macam agresif sangat pun, tapi dia just macam alirkan botol tu. And dia tak cakap pun keburukan Coca-Cola ni ke apa. Dia just cakap yang dia minum air kosong. And untuk pengetahuan korang agak, Ronaldo ni memang amat pentingkan kesihatan dia lah. Kalau kita tengok dia punya fizikal pun memang solid. And Ronaldo ni dia dah praktikkan dekat anak-anak dia juga yang no chocolate, no junk food, no Coca-Cola, no. Semua benda no je dekat kat anak dia. And anak dia ni pun praktikkan juga apa yang bapak dia cakap. Even ada sekali tu Ronaldo ni dia nak makan coklat, lepas tu anak dia yang tegur Ronaldo, "Papa, no coklat." "Alfonso, ne Alfonso." "No coklat." dia cakap Portugis masa tu. Saya faham lah. Saya tengok video tu, saya faham. Betul lah tu. Betul. Dia sebenarnya Ronaldo ni dia punya vibe tu lain tau. Mostly apa benda yang Ronaldo ni buat memang peminat-peminat fanatik dah akan ikut. Macam dia cakap no tattoo on body. So ramailah peminat Ronaldo ni tak buat tattoo kat body dia. Kalau kita tengok social media CR7 ni pun, dekat Instagram ke dekat mana-mana pun, dia punya follower bukan 1 juta, 2 juta, beratus juta. So nampak tak dia punya influence tu macam mana? Ada jugalah player-player lain yang bila datang press conference tu, dia pun ada buat benda yang agak troll sikit Coca-Cola ni. Macam Romelu Lukaku, dia telah pun troll, dia gelakkan botol Coca-Cola tu. Orang tengah tanya ni, lepas tu dia pandang sini saja, apa tu Coca-Cola tu? Lepas tu dia gelak. Lepas tu media semua memang dah tahu lah, memang ramai player-player yang bila datang je kat press conference tu, dia tengok botol Coke, dia macam gelak-gelak. And orang dah tahu dah memang Coca-Cola ni kena troll dia. Lepas tu ada lagi satu yang menarik saya punya perhatian adalah Paul Pogba. Dia datang je dekat press conference tu, lepas tu dekat atas table tu ada 2 botol Coca-Cola, 1 botol Heineken. So dia tolak tepi sebab kita tahu Paul Pogba ni pun seorang Islam. Coca-Cola dan juga Heineken ni merupakan sponsor utama Euro 2020. Bayangkan apa ni, sponsor utama diketepikan oleh Cristiano Ronaldo. Macam tu je, dia seorang je buat. Padahal Coca-Cola dengan Heineken ni dah keluarkan banyak orang cakap modal lah untuk menjayakan Euro 2020 ni. Disebabkan Ronaldo seorang, habis Coca-Cola sebelanga. And sebelum ni juga Cristiano Ronaldo ni ada je dapat offer daripada Coca-Cola, and then ada brand-brand lain lah, brand yang tidak begitu elok untuk kesihatan kita. And Cristiano Ronaldo ni dia tolak. Dekat sini kita boleh tengok yang bagaimana seseorang influencer tu ataupun seseorang yang ternama tu boleh mengubah sesuatu benda dengan perbuatan yang begitu sikit je. Pemain profesional bola sepak dunia iaitu Cristiano Ronaldo. Si! Ya.